losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Legend Media. Oke, kali ini kita mau mereview Kijang Super tipe G. Tahunnya tahun 93. Ini plat H ya. Oke, barangnya tergolong masih sangat utuh, masih bagus sekali. Kita cek eksteriornya dulu ya. Ini warnanya biru metalik, birunya Kijang ya. Biru metalik kawan-kawan. Oke. Ini untuk catnya ori, ada beberapa spetnya ya. Oke. Kaleng ya tentunya. Ini depannya. Oke, ini yang sebelah kiri masih lempeng warna T. Ini kiri lampu depannya masih punya Toyota ya. Ini depan lampu ori. Ini kawan-kawan, listnya ini juga masih original, bawaan dari barunya. Terus ini emblem juga bawaan dari baru, klingnya masih orinya ya, belum tahu di detail guys. Oke. Ini bar kudanan. Oke, ke belakang. Ini juga masih bawaannya. Oke. Si bawaan yang tipe G, ini legend ini mobilnya. Masih utuh ya. Sirinya juga masih utuh. Talangan sebelah kiri. Kalau dembeli talangan nih. Aman. Oke, ke belakang ya. Oke, belakang kiri stop lampnya ke itu ya, masih original dari pabriknya ini juga. Ini dilihat dari belakang, tampak belakang masih lempeng banget ini, simetris. Belakang ya non sealer tuh, masih utuh. Sorry rodok grimis sih reviewnya. Yang sini ini cuman kotor hujanan tadi. Seutuh kaca belakangnya. Talangan belakang. Niti eo no i. Kaget tok tapi neng kameraku. Ini
dari belakang kayak gini ya. Cih, lulus ini lo. Yang kanan top lamp mori ya. Oke, ini dari belakang sebelah kanan kayak gini. Ini list juga ori bawaan lahir listnya. Kaca paling belakang biasanya gini sing do ono kropok ini enggak ada ya. Talangannya tuh ya, sini pintu samping kanan kaca nih. Utuh tuh. Jadi yang depan ini juga masih bawaan list emblemnya. Ini lampu depan sama ini sennya Toyota. Ini juga Toyota ya, bawaannya. Oke, kalau eksteriornya wes masih sangat nyaman dipandang mata. Saya wapi, saya kijang banget momen. Ki kocok ngarep gak lali. Ini kaca depannya, maaf rodok grimis aku udah review, tapi ki non sealer utuh. Utuh tuh. Ya, depan. Oke, atas. Oh. Kita ke interior ya. Ini interiornya seperti ini. Setir ori kijang. Terus ini dibuka masih nyala itu indikatornya. Ini speedo jalan, indikator bensin yo jalan, temperatur aman. AC dingin ya. Ini seperti ini dashboardnya utuh kawan-kawan. Dashboardnya oke ya. Untuk unit ini udah ditambah ini ya, power window. Hasilnya jelas cool ini, dingin, dingin ini pol. Ini yang 5 speed. Oke. Sih ya. Joknya yo original. Seperti ini. Door trimnya ori, oke. Kanan depan. Ini kondisi pintu untuk utuh ora ono kropose. Dalamannya
Tuh. Utuh ya. Ini belakang dari sisi kanan. Oke, kedol trime ori sian. Dalamnya utuh ya. Ini tulangan tengah utuh. Ini kijang dengan good condition, kawan-kawan. Ini cuma ada ngelupas sedikit, tapi bukan kropos itu. Oke. Tuh ya guys ya. Joke. Jok. Belakang ori ya, masih utuh resik. Oh, ini ada sobek dikit banget di ini, juga masih bisa dicabut. Nah, oke, ndelok bagian paling belakang ya. Ini dinamakan belakang. Oke, seori lu. Mirip rivalnya ya, si Panther. Dulu itu model banget apa mobil-mobil keluarga itu belakangnya adep-adepan ini. Di belakangnya AC nya itu ya double blower. Nah, plafonnya jantai utuh, masih bersih. Rakalah kalau mobil-mobil anyar tuh masih bersih. Oke, sing pintu sing kiri ya. Ini pintu sebelah kiri belakang, door trimnya masih utuh ori. Ini motornya pencet ya. Oke. Ini pintu utuh orang noko posi. Ini tuh ya, pintunya yo sih jelek kabeh iki. Yang depan. Jos. Nih, door trimnya. Tuh ya. Nih. Tuh, ini cuma kalau di kamera ada ini kotor anu aja, kotor apa wih, nyipret mau bar kudanan.
Oke, pintu buri ya saya jelek. Ini oke, kita jajal mesinnya di uruke ya. Udah nyala. Cuma kadang-kadang gitu versi punya. Nyala ini. Audionya ada, tapi yo apa adanya ya audionya. Temperatur normal ya, naik karena tadi habis dipakai itu udah naik segitu. Kita nggak test drive soalnya, ini cuman apa dengerin mesin. Oke, tak buka KP. Ini ruang mesinnya dan suara mesinnya. Walus pol. Yo, itu gak ono bekas laka, tidak ada bekas lakanya. Ini juga masih enak banget didelok iki lho. Gampang loh nih. Yang sini juga ini lo natnya lo masih tegas banget, nat-natnya mantap. Kap atasnya juga utuh. Mesin oke, jos. Overall mobil ini kondisinya masih sangat baik. Untuk lantainya karena kameraku nggak mumpuni untuk ngelihat bawahnya ya. Tapi tadi aku udah cek muter itu sasis, karena mobil ini bersasis ya. Sasisnya utuh. Lantai-lantainya luar biasa, dari tahun 93 kondisinya masih utuh, masih lantai orinya, bukan gantian gitu dilesneh gitu, enggak, tapi ini orinya, lantainya masih utuh banget. Sasisnya yo masih sangat utuh, istimewa pok men, ini sorane begitu. Overall seperti itu. Oke, Regen Media pamit dulu. Ini bagi yang mau minang Kijang ini nanti bisa hubungi nomor di deskripsi dengan tadi ya, review seperti itu apa adanya, tidak dibikin-bikin. Oke, lanjut dulu kawan-kawan, pamit dulu dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.